Halo guys, selamat datang di channel Sapiderman. Sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe, nyalain loncengnya. Ayo di like dulu videonya, biar Bang Sapi semangat terus. Thank you semuanya. Yuk, kita nonton aja. Guys, sekarang Bang Sapi lagi ada di game Pet Simulator X lagi ya. Dan guys, pada video kali ini Bang Sapi pengen coba guys untuk tradingin si Huge Storm Agony guys. Kira-kira orang-orang akan over apa ya? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu ya guys. Oke, let's go guys. Kita langsung aja ke Trading Plaza. Nah guys, Bang Sapi sekarang sudah ada di Trading Plazanya. Kira-kira orang-orang mau tawar apa ya untuk si Huge Storm Agony guys? Di sini Bang Sapi bawa cuman yang koin satu sih guys. Cuman gak apa-apa deh. Yaudah, kita lihat aja. Kira-kira orang pengen offer apa ya? A few moments later. Wah guys, di server ini banyak yang punya huge pet nih guys. Dia punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 guys. Coba-coba kita mejeng dulu di sini. Siapa tahu yang namanya Mate Miku ini pengen offer Huge Storm Agony-nya Bang Sapi nih guys. Oke guys, tadi dia bilang mau trade. Oke guys, kita coba aja ajak trade si Mate Miku ini. Oke guys, kita coba masukin si Huge Storm Agony-nya. Wah, ditawar pakai Huge Cupcake sama Huge Forest Wyvern ya. Dan dia tambahin juga ada Dark Matter Pixel Demon, ada Hippo Melon, dan 10 Billion Guns. Tapi menurut Bang Sapi ini masih kurang deh guys. Karena bisa dibilang Huge Storm Agony ini cukup langka ya guys. Yaudah deh guys, kalau begitu Bang Sapi akan bilang good offer, but no, thank you. Ini tawarannya udah lumayan bagus sih guys, Huge Forest Wyvern sama Huge Cupcake. Tapi ya udahlah, kita cancel dulu aja kali ya. Kalau si Mate Miku itu mungkin coba tawarin pakai Huge Pumpkin Cat. Mungkin Bang Sapi mau kali ya. Karena Huge Pumpkin Cat ini kan lumayan langka juga ya guys. A few moments later. Dan si Mate Miku ini bilang guys, katanya kalau 3 huge pet gimana? Coba guys, kita lihat aja. Wow, ditambahin guys, Huge Forest Wyvern, Huge Gargoyle Dragon, sama Huge Cupcake guys. Ini sih bisa dibilang value-nya udah melebihi ya guys. Wah, ini menarik sih guys. Coba guys, menurut kalian gimana? Bang Sapi trade apa enggak nih? Oke guys, kayaknya Bang Sapi akan bilang aja ke dia, let me think first. Ya udah, Bang Sapi akan cancel dulu ya guys. Coba guys, kalian tolong komentar di bawah ya guys, tawaran dia bagus apa enggak? Ya udah guys, paling kalau gitu Bang Sapi akan cari dulu kira-kira ada offeran apa lagi ya. Oke guys, Bang Sapi udah ada di Trading Plaza yang lain. Ini ada yang bilang, can I offer? Sure, boleh-boleh dong. Kamu mau offer pakai apa? Oke guys, kita lihat apa ya offernya. Dia udah masukin 2,5 billion gems. Ada Storm Agony 1, Wicked Empyrean Dragon-nya 4, ada Gargoyle Dragon-nya 4, ada Otter, ada Keyboard Cat, ada Orca, ada Yeehaw Cat, sama Lava Scorpion. Ini lumayan sih guys. Ini paling nggak bisa menyentuh 100 billion sih value-nya. Mas Api akan bilang aja deh, sorry, but it's under. Sorry ya, ini masih jauh banget soalnya guys di bawah. That's okay katanya. Thank you ya, udah over. Nah guys, si Astri Place ini katanya mau coba offer lagi. Oke guys, Bang Sapi akan coba aja. Kita lihat ya, offeran berikutnya apa nih untuk Huge Storm Agony. Oke, dia udah masukin 25 billion. Ada Huge Gargoyle Dragon sama 2, 3, 4, 5 Fairy Queen. Ini tawarannya lebih bagus guys daripada tawaran dia yang pertama. Tapi kayaknya masih belum nih guys. Maaf ya, tapi masih belum Astre. That's okay katanya. Wah, makasih ya, udah over. Oke guys, Bang Sapi sekarang lagi ada di shop. Ini ada yang bilang nge-swap. Coba deh guys, Bang Sapi ajak dia trading aja. Dia kira-kira mau swap pakai pet apa ya? Ternyata mau swap pakai Huge Cupcake guys. Aduh, ini terlalu under, jauh banget. Waduh, ditambahnya sama cupcake biasa guys.
Aduh, masih jauh banget belum. Sorry, no thank you. Wah, makasih ya udah offer, tapi masih jauh banget. Yaudah deh guys, Bang Sapi akan pergi lagi ke Trading Plaza guys. Wah guys, di server ini ada yang punya hius nih beberapa. Ada hius festive cat, dia juga punya Darkwing guys 2. Wah, ada yang kenalin Bang Sapi lagi. Kita sapa dulu. Halo. Aduh, Bang Sapi udah pakai topi, masih aja ada yang kenalin guys. Oke guys, Bang Sapi coba tawarin kayak namanya Chow Stores ini. Kira-kira dia mau offer. Dia ternyata punya huge hack cat guys. Jadi masih under guys. Jadi Bang Sapi cancel dulu aja. Guys, Bang Sapi udah di Trading Plaza yang lain nih guys. Ada yang mau offer katanya. Namanya S8TE. Yaudah, coba aja kita lihat offerannya apa ya. Oke, kita masukin huge storm agony-nya. Oke, dia masukin huge cupcake. Ada hippo melon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, banyak juga guys. Ada gargoyle dragon 1, 2, 3, storm agony 1, Fairy Queen 1. Apakah sudah semua? Oh, udah guys. Soalnya dia bilang this. Wah, kayaknya ini masih jauh under guys. Di bawah harganya si Houston Agony. Walaupun dia ada nambahin gems 2 billion sih ya. Bang Sapi akan bilang aja deh, good offer, but sorry, no thank you. Ini bagus banget sih offernya, tapi maaf ya, masih belum. Yaudah deh guys, Bang Sapi akan cari lagi orang yang bisa nawar si Houston Agony ini guys. Mana lagi ya yang mau nawar? Guys, Bang Sapi udah ada di Trading Plaza yang lain. Ada yang nyapa Bang Sapi, guys. Namanya Putri Amelia. Kita balas aja. Yes, ada apa? Apakah kamu mau offer huge storm agony aku? Oke, guys. Kita lihat aja offerannya dia. Huge hacket. Wah, ternyata orang Indonesia, guys. Kayaknya namanya si Endutku. Wah, tapi kayaknya masih belum deh. Kalau ditukar sama huge hacket aja. No, thank you. Belum dulu ya, Putri. Oke guys, Bang Sapi ada di server lain lagi. Dan ini kayaknya ada yang mau nawar guys untuk huge storm agony Bang Sapi. Dia tawar pakai huge cupcake, doge, sama Dominus Astra. Wow, huge cupcake lagi. Wow, lagi. Wow, dia punya cupcake ada banyak ya ternyata ya. Wah, diganti guys ternyata. Jadi Doge, Astra sama Huge Lucky Cat aja. Kayaknya ini masih belum deh. Bang Sapi masih bisa dapat yang lebih bagus dari ini guys. Bang Sapi bilang aja deh guys, good offer but no thank you us. Kalau mungkin kamu mau tambah sama yang lain jadi lebih menarik pastinya. Yaudah deh guys, Bang Sapi cancel dulu aja. Ayo, siapa lagi yang mau coba tawar Huge Storm Agony? A few moments later. Oke guys, Bang Sapi coba lihat ada yang mau nawar untuk Houston Agony. Oh, dia nawar pakai Houston Santa Paws kah? What? Di ready guys. Houston Santa Paws itu guys, value-nya 1T guys. Wah, mencurigakan sekali ya guys. Ini Bang Sapi lumayan win banget sih. Cuman takutnya ini petnya dupe nggak ya guys. Dan ini enchantnya charm guys. Katanya dia udah punya 5 hari berarti guys. Cuman kayaknya Bang Sapi curiga guys sama dia. Apalagi guys kalau Bang Sapi cek ke nama Robloxnya dia. Namanya itu Aruzei Alt. Nah artinya guys ini karakter altnya dia guys. Bukan karakter utamanya. Walaupun Big Queen tapi kayaknya Bang Sapi nggak berani trade ya guys. Yaudah deh guys, Bang Sapi cari orang lagi yang mau trade ini ya guys. 10 years later. Oke guys, di sini ada yang mau coba tawar lagi guys. Kita lihat ya apa offeran dari si ikan todak ini guys. Dia ternyata nawar pakai huge pony ditambah 25 billion. Wah, ini masih kurang guys. Kayaknya Bang Sapi akan tolak aja deh. Good offer but no thank you ikan todak. Makasih ya, tapi ini masih belum. A few moments later. Wah, guys, si Kay ini guys nawarin pakai huge Santa Paws-nya lagi ditambah sama Fairy Queen. Aduh, ini menggiurkan sekali guys, tapi mencurigakan sekali guys. Ditambah lagi pakai Wicked Empyrean Dragon guys. Wow guys, mencurigakan sekali ya. Bang Sapi tergiur tapi kayaknya ini menyeramkan guys. Wah, dia bilang, "Yap,
willing to refund. I don't want to get banned. Kayaknya Bang Sapi nggak berani ambil deh guys. Walaupun dia bilang mau refund guys. Biasanya kalau udah trade, orang itu kabur guys. Tinggal di unfriend doang. Bang Sapi nggak berani ambil resiko deh guys. Wah guys, ternyata yang nawar untuk Huge Storm Agony ini bagus-bagus banget ya guys. Bahkan tadi ada yang nawar sampai pakai Huge Santa Paws guys. Dan ditambah pet eksklusif juga lagi. Cuman Bang Sapi agak serem aja sih guys kalau trading di Trading Plaza gitu. Takutnya petnya dupe guys. Tapi coba deh guys, tolong komentar di bawah ya. Menurut kalian overrun yang mana guys yang paling bagus guys? Dan menurut kalian Bang Sapi tradingin aja nggak ya si Huge Storm Agony ini? Yaudah deh guys, paling video Bang Sapi melihat tawaran orang untuk Huge Storm Agony-nya sampai di sini dulu ya. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk di like, komentar juga di bawah, dan di subscribe juga ya. Nyalain lonceng atau notifikasinya. Thank you semuanya udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.